Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi di channel saya Muji AMD. Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial cara mengambil uang di ATM CMB Niaga. Di sini saya menggunakan mesin dengan nominal uang yang akan keluar adalah 50.000. Nah, teman-teman, di sini semua mesin biasanya ada tertera nominal yang akan keluar. Di ATM biasanya ada dua macam ya. Biasanya ada uang nominal yang akan keluar yaitu 50.000 dan 100.000. Jika 50.000 maka nominal yang paling kecil bisa diambil adalah 50.000. Baiklah teman-teman, langsung aja kita ke videonya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kartu ATM-nya ya. Untuk memasukkan kartu ATM yang chip seperti kuning ini tampak atas dan paling depan seperti ini ya. Kita masukkan kartu ATM-nya. Lalu kita masukkan PIN ATM di sini. Nah, langkah selanjutnya kita klik tarik tunai yang ada di sini pojok kanan paling atas. Sini ya, jelas kan? Di sini. Nah, teman-teman, di sini sudah ada nominal yang tertera ya. Yang paling kecil di sini ada 100.000 dan yang paling besar di sini 1.500.000. Jika teman-teman mau mengambil uang yang kecil saja, misalkan nih mau mengambil 50.000 saja juga boleh. Nah, di sini saya mau mengambil uang yang paling kecil dulu ya. Kita klik nominal lain di sini. Lalu kita masukkan uangnya 50.000. Nah, 50.000 nolnya ada 3 kan? Jika sudah benar, kita klik OK. Nah, teman-teman, uangnya keluar ya, 50.000. Mudah kan cara mengambil uangnya? Nah, di sini saya akan lanjut lagi ya transaksi dengan cara yang lain pengambil uangnya. Saya di sini lanjut lagi transaksi. Kita masukkan lagi PIN. Kita klik lagi tarik tunai. Nah, teman-teman, jika teman-teman mengambil uang dengan nominal yang di layar juga bisa ya. Namun nominalnya yang ada di sini ada 100.000, 200.000, 300.000. Jika teman-teman mengambil nominal lain seperti tadi ya, pokoknya yang paling kecil ada 50.000. Terus kelipatannya entah itu 100.000, 150.000, 250, entah itu berapa, yang penting kelipatan 50.000. Nah, jika teman-teman mengambil uang dengan nominal yang ada di layar, kita langsung aja klik nominal yang ada di layar. Biasanya bisa ya klik di layar sini. Oh, tidak bisa. Ternyata harus di tombolnya. Kita klik 100.000. Nah, teman-teman, uangnya 50.000 ya, ada 2 lembar. Maaf ya teman-teman, ternyata sekarang ATM CMB Niaga tidak lagi mencetak resi ya ketika kita pengambil uang di ATM CMB Niaga ini.
Jika teman-teman mau ngecek saldo, bisa di sini ya, langsung tampilkan saldo. Nah, di sini saldo saya ada sekitar 9.100.000 ya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara mengambil uang di ATM CIMB Niaga. Jika teman-teman sudah melakukan transaksinya, maka teman-teman boleh mengambil kartu ATM-nya dengan cara klik tidak di sini. Maka kartu ATM akan keluar. Nah, teman-teman, sekian ya video dari saya untuk pengambilan uang di ATM CIMB Niaga. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman lancar dalam bertransaksinya. Dukung channel saya ya teman-teman dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.